Aksi sekelompok pemuda diduga tengah bertransaksi hewan ternak hasil curian terekam kamera CCTV di kawasan RT 8 Eka Jaya, Palmera, Kota Jambi. Sekelompok pemuda di Kota Jambi terekam kamera CCTV saat sedang transaksi penjualan hewan ternak diduga hasil curian di RT 08 Eka Jaya, Palmera, Kota Jambi. Aksi tersebut terjadi pada Sabtu 27 November dini hari. Dalam rekaman CCTV itu tampak jelas 6 orang pemuda dengan mengendarai 2 sepeda motor datang dari arah berlawanan. Kemudian orangku berhenti di tengah jalan dan langsung memindahkan hewan ternak tersebut ke dalam karung lainnya. Para pemuda tersebut tak menyadari aksinya terpantau CCTV. Dari keterangan warga, pencurian hewan ternak memang kerap kali terjadi di kawasan Eka Jaya. Sementara itu, warga RT 8 juga mengaku tidak ada yang kehilangan hewan ternak. Dan juga di kawasan itu, pelaku hanya COD mengambil barang. Kejadiannya Sabtu subuh tanggal 27 ya. Itu bang, terekamnya di mana bang? Terekam di jalan Persendarpin oleh CCTV yang dipasang. Oh gitu. Itu dugaan sementara atau warga itu apa bang? Ternak apa? Itu dugaannya pemalingan ayam mungkin bang. Ayam ya. Dimas Ancaya, Cek TV, ngabarin.